banyak banget, pete aja semua ya. Ih, main hujan-hujanan sih mbak. Wah, ini para bocil benar-benar nekat hujan-hujan mau petik belimbing. Udah dari beberapa hari yang lalu mereka pengen banget petik belimbing, tapi karena setiap sore di sini hujan-hujan terus, jadi hari ini mereka nekat minta izin untuk main hujan sambil petik belimbing. Si abang nekat banget manjat ke kursi jelek, kemudian dia pakai galah dan ngambilin belimbing-belimbing yang lumayan agak gede-gede ya. Ini lumayan belimbingnya udah beberapa kali panen, tidak dimakan sama tupai dan monyet, karena mungkin kalau udah sore pastinya mendung dan hujan, jadi mereka tupai dan monyetnya nggak lewat kesini ya. Alhamdulillah panen kali ini belimbingnya bisa berhasil kita rasakan buahnya. Karena biasanya beberapa buah di musim yang lalu itu nggak bisa panen. Nah ini dia, lumayan gede-gede belimbingnya, tapi ya kalau nggak segera kita panen pasti dia akan ada ulat-ulatnya. Jadi sekarang memang harus kita panen terus, soalnya para bocil juga udah pada penasaran banget dengan rasa dari buah belimbing ini, sampai dibela-belain petik sendiri. Nah ini si abang udah penasaran banget sama buahnya, jadi dia mau ngelutis belimbing manis ala-ala agak-agak sepet ya. Tapi lumayan kok rasanya, udah ada manis-manisnya juga. Cocoklah buat cemilan sore-sore hujan-hujan kayak gini. Selamat beraktivitas buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Wassalamualaikum, bye-bye.